يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 54 458. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mana qasa malun min sadaqatin qattun. Situ dia tulis qattun sebenarnya. Wala afa rajulun an mazlamatin illa zadahu Allahu biha izzan. Wa ma tawadda'a rajulun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Yang bermaksud, tidak akan berkurang harta kerana sedekah, dan tiada seorang yang memaafkan seorang lelaki yang menzaliminya kecuali Allah Ta'ala akan tambah kemuliaan, dan tiada seorang yang tawaduk merendah diri kerana Allah melainkan Allah menaikkan darjatnya. Baik, ini masih lagi berkenaan dengan keutamaan bersedekah. Cuma hadis ini dia berangkai dengan sifat-sifat lain yang Nabi minta kita buat. Jadi hadis ini menyatakan Nabi nak beritahu pada kita, orang yang sedekah ni harta dia tak berkurang. Macam mana pun tuan-tuan ingat, yakin betul-betul sedekah yang dibuat oleh kita macam mana pun akan bertambah. Ya, macam mana pun dia akan bertambah. Dan sifat kedekut itu menjadikan harta kita kurang. Ya. Dan saya dah terang sebelum ini, pengurangan harta itu akan berlaku ikut saluran yang bermacam-macam. Sama ada saluran sifat boros kita sendiri, kita sendiri yang boros. Kita punya sifat kedekut tadi, oleh kerana kita kedekut, Tuhan macam mana pun tarik rezeki kita ikut sifat boros kita. Channel tu. Kadang-kadang kita maintain, anak pula kacau. Kadang-kadang direct Allah Ta'ala bagi apa ni, tarik harta tersebut. Cuma kadangkala perkara ini oleh kerana kita tak belajar, kita kata umpama contoh, kalau kita ada duit, kita ni jenis kedekut. Kadang-kadang mari anak minta ayah beli kereta sebiji. Anak tu baru umur 18 tahun. Dan kita pun mikir dari sudut logik, oleh kerana aku pun ada sikit duit, dan anak aku, dia tu anak aku, maka lepaskan. Bila beli kereta untuk anak, maka pada masa itu anak pula maknanya jenis orang panggil yang tak ada agamanya, tak ada pegangan agama, gunakan untuk orang panggil berfoya-foya dengan dia punya girlfriend dia ke, last kali accident, habis. Beli kereta pada anak dekat RM50,000 ke RM100,000, tengok, habis. Sedangkan pembelian kereta itu tidak ada kepentingan pun untuk anak. Kalau anak tu masuk belajar, ada anak perempuan ataupun anak lelaki dapat masuk universiti dan dirasakan perlu beli kereta sebiji, itu pun kalau perlu pun beli kereta kecil sudahlah. Kereta kancil ke, kelisa ke, apa tu,
apa lagi, kembara ke, yang kecil-kecil, yang nasabah, ya, beli yang second hand untuk 4 tahun pakai, dia masuk universiti kan. Ha, tapi kalau dah beli kereta yang besar, itu bukan untuk keperluan dah. Itu tak nak jahanamkan anak kita, ya. Dengan duitnya habis, anak pun jahanam, ya. Kalau berlaku benda yang tak elok pun, ya tak, accident pada kereta, anak tak accident, anak minta lagi, ayah beli kereta baru, kereta tu tak boleh pakai lah. Ya. Dan kita tak perasan benda tu rupa-rupanya Allah Ta'ala tarik, ya, atas rezeki kita yang kita sendiri kedekut, nak buat kebajikan kedekut. Okey, dah buat kedekut, aku tarik ikut lain, ya. Ha, sebab itu maknanya Nabi nak ajar, nak yakinkan kita ni dengan hadis yang banyak, nak ceritanya takkan berkurang harta orang yang bersedekah, takkan berkurang. Bahkan Allah Ta'ala akan berkati rezeki dia, harta dia itu dengan pertambahan, ya. Dan orang yang menzali, apa ni, memaafkan orang yang buat kesalahan pada diri dia ataupun kezaliman pada diri dia, dimaafkan, Allah Ta'ala akan angkat kemuliaan. Dan akhir sekali, orang yang tawaduk, Nabi kata tak akan apa ni hilang kewibawaan dia, melainkan Allah Ta'ala angkat dia punya darjat dia di sisi Allah Ta'ala dan juga manusia, ya. Baik, bila sebut tawaduk ni, hak tentunya yang terangkat kuat, ya, yang terangkat kuat sifat tawaduk ni, kalau dia tawaduk, tawaduk ni merendah diri, ya. Merendah diri ni pasal apa? Rendah diri, dia tinggi. Tinggi kenapa? Kaya dia, ya, orang kenamaan, dia tinggi. Maka dia boleh merendah diri. Bila dia merendah diri, maka Allah Ta'ala kata akan diangkat darjat dia. Baik tuan-tuan, tuan-tuan gini je, mudah. Ada satu orang kaya ke, ataupun orang yang berketurunan bagus, bergelar ke, tiba-tiba dia boleh mari duduk bersila dengan kita, time kenduri itu dia boleh siang bawah. Macam mana berasa? Tak payah Allah Ta'ala angkat, kita tu sendiri akan rasa kagum dengan dia, dengan kaya dia, dengan orang bergelar ke apa benda, tapi dia boleh mari siang lagi dengan kita, ya. Boleh duduk minum kopi kedai mamak, ya. Boleh duduk sekali. Orang yang hebat-hebat, ya, biasanya dia nak minum di hotel, ya tak? Pernah lah maknanya, kadang-kadang ialah maknanya bila kita duduk buat kuliah sikit-sikit ni, dulu-dulu lah, ini cerita dulu masa saya duduk jalan banyak. Orang-orang yang berada ni, ya, yang hebat-hebat, dia nak jumpa kita tu, kita, style kita lah, bila dia tanya, jumpa mana Ustaz? Ha, kita pun tak lelah kedai mamak ke kedai mana-mana. Ha, ginilah Ustaz, mari quality hotel. Ya, quality hotel, minum tak nak kedai mamak. Ya, quality hotel, baru ni 3 bulan lepas, masa duduk Kelang Kabut dengan Pilihan Raya, ada satu orang hamba Allah Ta'ala, orang istana panggil saya. Bila nak jumpa tu, kita duduk ingat ke jumpa mana-mana? Tak, dia kata pergi Hilton Hotel, orang kerabat dia, orang kerabat dia raja, jumpa di Hilton Hotel. Jadi dia tak boleh nak turunkan darjat dia, kekayaan dia ke, keturunan dia hebat ke, dia tak boleh nak turun. Nah, pergilah kita. Nah, dia orang ajak, walaupun Kelang Kabut masa tu, orang ajak kita pergi. Nak meraihkan manusia, orang ajak. Kok dia nak dapat pandangan kita ke, nasihat ke apa benda, dia ada masalah ke. Ya, kita pergi. Nah, tapi nak ceritanya, kalau di hotel minum teh tarik, kita jenis tak biasa. Teh tarik kita RM1. Kan? Cuba try tanya, berapa ni Datuk? Dia kata RM8, ya. Ya. Tak ada pasal-pasal habis RM8. Okay, different dia, kalau RM1 kedai mamak, ialah adalah sedikit lebih dia, lazat dia rasa lain lah. Ya tak, yang kedai mamak ni lintah pukang sikit, kadang-kadang pahit, kan? Katakanlah maknanya different dia, 8 dengan RM1, RM7. Maknanya RM7 tu dibuang. Apa kata RM7 itu? RM7 untuk kita seorang, tak campur makanan. Yang RM7 tadi masuk dalam tabung untuk sedekah, atas nama sedekah. Tapi dah oleh kerana dia tak buat benda tu, boleh jadi, maka Allah Ta'ala tarik RM7 tarik. Kalau awak makan kedai mamak kan, settle masalah. Orang pun respect pada awak, ya?
pasal apa awak orang bergelar kan, boleh duduk kedai kopi biasa. Orang respect. Respect ni apa dia? Angkat, angkat darjat. Hak sisi Allah Taala tu memang Nabi kata angkat dah. Ni hak, ni hak manusia di kalangan manusia tu respect. Nah, itu yang dinamakan angkat, terangkat darjat. Di sisi Allah Taala dipanggil diangkat darjat. Di sisi manusia kita panggil apa dia? Respect. Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dua dari syaitan dan dua daripada Allah. Ya. Kemudian membaca ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan mengacam kamu dengan kemiskinan dan menganjurkan kamu berbuat keji dan kejahatan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan daripada syaitan dua, daripada Allah Ta'ala pun dua. Daripada syaitan apa dia? Syaitan ini diancam kamu dengan kemiskinan. Nah, diancam dengan kemiskinan, letak miskin tu depan kita. Pegawai kerajaan takutnya kepada kerajaan nak buat, terutama sekali yang jaga agama ni apa benda, nak keluarkan pandangan yang betul dari sudut agama pun takut. Takut telah, apa ni, kata orang kena transfer ke, kalau cikgu kena transfer Sabah. Ya tak? Ustaz nak bagi pandangan agama yang betul, ataupun orang yang kerja jabatan agama ke apa benda, nak bagi pandangan yang betul, takut kalau yang jenis dilantik, mufti ni dilantik cakap betul-betul, next tak ada kan? Pegawai kerajaan tahan lagi, nak buang tak boleh. Ya tak, ya transfer ikut suka. Ada satu kawan saya tu, dia ni pergi mana pun kerja jabatan agama satu negeri, pergi mana pun dia cakap lurus. Dia tak ada hentam, dia cakap lurus. Hak tak kena, tak kena. Jadi anak tanya dia, apa kata kalau hentam cakap mana nyawa panggil? Betul juga, tapi jangan sentuh. Supaya kesian tengok dia, kena pindah pemajang. Dan cerita dia, dia kata, bila saya cakap macam tu, dia kata kalau, yalah satu, kalau anak cakap tak betul kan, Allah Ta'ala tanya anak pula. Yang kedua dia kata, sampai bila kita tak nak cakap yang betul, dia kata. Orang anggap kita ni orang yang bercakap betul, tiba-tiba kita cakap tak betul. Kalau ustaz sendiri cakap tak betul, dia kata, ahli agama cakap tak betul, siapa lagi yang nak bercakap betul? Okay, betul juga tak pandangan dia. Dan dia kata anak, dia kata rumah anak yang tak pergilah, dia kata. Rumah anak tak ada katil, tidur atas tilam biasa. Anak tanya dia pasal apa? Dia kata kadang-kadang 3 bulan kena pindah ke lain, tak padan nak pakai katil, dia kata. Kadang-kadang dia kata memang terpaksa, last sekali dia letak bini dia, anak dia satu tempat di kampung. Kebetulan bini dia pun kerja, tapi guru sekolah, tapi duduk di kampung. Dia kata senang cerita, biar bini dia duduk situ. Dipindah mana pun tak kisah, sebab dia tahu dah 3 bulan 4 bulan dia akan pindah ke lain pula. Jadi pasal apa orang tak nak cakap benda-benda yang betul? Sebab asyaitanu ya'idukumul faqr. Pangkat mungkin susah naik. Gaji naik biasa, ya. RM60 ke RM100 ke setahun, RM150, RM120 ke. Wa ya'murukum bil fahsya', syaitan juga kerja dia. Dia gambarkan satu kemiskinan, yang keduanya dia suruh buat kejahatan. Dan Allah Ta'ala pula ya'idukum maghfiratan minhu. Allah Ta'ala menjanjikan keampunan dan juga kurnia. Fadlan ni kurnia, yakni menyuruh kamu taat dan sedekah untuk mencapai ke pengampunan dan kurnianya. Dan Allah Ta'ala luas kurnianya dan mengetahui amal hambanya. Jadi dalam ayat ini Ibnu Abbas dia mentafsirkan yang dikatakan suruh dapat keampunan itu dengan cara bersedekah. Ya. Amalan kita ni tuan-tuan, ya ini pun saya nak suruh tuan-tuan orang panggil set dalam mind kita, pemikiran kita, lekatkan dalam pemikiran kita. Semua amalan kita ni kalau kita buat kerana Allah, ending dia, penyudah dia ialah keampunan. Maknanya Allah Ta'ala dia suruh kita fikir juga macam mana nak kamu nak dapatkan keampunan aku. Kamu kena fikir. Sebab keampunan ini maknanya
bila diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala, maka jiwa kita, diri kita, roh kita ni akan jadi bersih. Bila kita punya diri kita, jiwa kita, roh kita ni bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, sukalah Allah Ta'ala. Bila sukanya Allah Ta'ala kepada kita kerana bersihnya kita tadi, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan masukkan dalam rahmat dia dan juga dalam syurga dia. Ha, jadi kena buatlah apa-apa kerja yang boleh menggugurkan kita punya kesalahan kita, khotak kita dan juga dosa kita. Mari kita belajar kan, daripada rumah kita mari tadi ke masjid, setiap langkah tu ataupun setiap pusingan tayar motor ke tayar kereta ke apa benda, itu semuanya menggugurkan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Okey dah tu, tak semayang lagi, sampai dalam ni semayang. Bila masuk dalam masjid tu niat terus iktikaf. Lepas tu semayang, iktikaf tu pun hapuskan dosa juga. Semayang pun hapuskan dosa juga. Jadi benda ni tuan-tuan kita buat, mana boleh buat, buat belaka. Supaya kita hidup terampun di sisi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbana shaghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al ahya. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 458. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mana qasa malun min sadaqatin qattun. Situ dia tulis qattun sebenarnya. Wala afa rajulun an mazlamatin illa zadahu Allahu biha izzan. Wa ma tawadda'a rajulun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Yang bermaksud, tidak akan berkurang harta kerana sedekah, dan tiada seorang yang memaafkan seorang lelaki yang menzaliminya kecuali Allah Ta'ala akan tambah kemuliaan, dan tiada seorang yang tawaduk merendah diri kerana Allah melainkan Allah menaikkan darjatnya. Baik, ini masih lagi berkenaan dengan keutamaan bersedekah. Cuma hadis ini dia berangkai dengan sifat-sifat lain yang Nabi minta kita buat. Jadi hadis ini menyatakan Nabi nak beritahu pada kita, orang yang sedekah ni harta dia tak berkurang. Macam mana pun tuan-tuan ingat, yakin betul-betul
sedekah yang dibuat oleh kita macam mana pun akan bertambah. Ya, macam mana pun dia akan bertambah. Dan sifat kedekut itu menjadikan harta kita kurang. Dan saya dah terang sebelum ini, pengurangan harta itu akan berlaku ikut saluran yang bermacam-macam. Sama ada saluran sifat boros kita sendiri, kita sendiri yang boros. Kita punya sifat kedekut tadi, oleh kerana kita kedekut, Tuhan macam mana pun tarik rezeki kita ikut sifat boros kita. Channel tu. Kadang-kadang kita maintain, anak pula kacau. Kadang-kadang direct Allah Ta'ala bagi apa ni, tarik harta tersebut. Cuma kadang-kala perkara ini oleh kerana kita tak belajar, kita kata umpama contoh, kalau kita ada duit, kita ni jenis kedekut. Kadang-kadang mari anak minta ayah beli kereta sebiji. Anak tu baru umur 18 tahun. Dan kita pun mikir ada sudut logik, oleh kerana aku pun ada sikit duit, dan anak aku, dia tu anak aku, maka lepaskan. Bila beli kereta untuk anak, maka pada masa itu anak pula maknanya jenis orang panggil yang tak ada agamanya, tak ada pegangan agama, gunakan untuk orang panggil berfoya-foya dengan dia punya girlfriend dia ke, last kali accident, habis. Beli kereta pada anak dekat RM50,000 ke RM100,000, tengok, habis. Sedangkan pembelian kereta itu tidak ada kepentingan pun untuk anak. Kalau anak tu masuk belajar, ada anak perempuan ataupun anak lelaki dapat masuk universiti dan dirasakan perlu beli kereta sebiji, itu pun kalau perlu pun beli kereta kecil sudahlah. Kereta kancil ke, kelisa ke, apa tu, apa lagi, kembara ke, yang kecil-kecil yang menasabah. Beli yang second hand untuk 4 tahun pakai. Dia masuk universiti kan. Tapi kalau dah beli kereta yang besar, itu bukan untuk keperluan dah. Itu nak jahanamkan anak kita. Dengan duitnya habis, anak pun jahanam. Kalau berlaku benda yang tak elok pun, ya tak, accident pada kereta, anak tak accident, anak minta lagi, ayah beli kereta baru, kereta tu tak boleh pakai. Dan kita tak perasan benda tu rupa-rupanya Allah Ta'ala tarik atas rezeki kita yang kita sendiri kedekut. Nak buat kebajikan kedekut, okey, dah buat kedekut, aku tarik ikut lain. Sebab itu maknanya Nabi nak ajar, nak yakinkan kita ni. Dengan hadis yang banyak, nak ceritanya takkan berkurang harta orang yang bersedekah. Takkan berkurang. Bahkan Allah Ta'ala akan berkati rezeki dia, harta dia itu dengan pertambahan. Dan orang yang menzali, apa ni, memaafkan orang yang buat kesalahan pada diri dia ataupun kezaliman pada diri dia, dimaafkan, Allah Ta'ala akan angkat kemuliaan. Dan akhir sekali, orang yang tawaduk, Nabi kata tak akan apa ni hilang kewibawaan dia, melainkan Allah Ta'ala angkat dia punya darjat dia di sisi Allah Ta'ala dan juga manusia. Baik, bila sebut tawaduk ni, hak tentunya yang terangkat kuat, yang terangkat kuat sifat tawaduk ni, kalau dia tawaduk, tawaduk ni merendah diri. Merendah diri ni pasal apa? Rendah diri, dia tinggi. Tinggi kenapa? Kaya dia, orang kenamaan, dia tinggi. Maka dia boleh merendah diri. Bila dia merendah diri, maka Allah Ta'ala kata akan diangkat darjat dia. Baik tuan-tuan, tuan-tuan gini je mudah. Ada satu orang kaya ke, ataupun orang yang berketurunan bagus, bergelar ke, tiba-tiba dia boleh mari duduk bersila dengan kita, time kenduri itu dia boleh siam bawah. Macam mana berasa? Tak payah Allah Ta'ala angkat. Kita tu sendiri akan rasa kagum dengan dia, dengan kaya dia, dengan orang bergelar ke apa benda, tapi dia boleh mari siang lagi dengan kita. Boleh duduk minum kopi kedai mamak. Boleh duduk sekali. Orang yang hebat-hebat, biasanya dia nak minum di hotel. Ya tak?
pernahlah maknanya kadang-kadang ialah maknanya bila kita duduk buat kuliah sikit-sikit ni, dulu-dululah ini cerita dulu masa saya duduk jalan banyak. Orang-orang yang berada ni yang hebat-hebat, dia nak jumpa kita tu, kita style kita lah, bila dia tanya jumpa mana ustaz, kita pun tak lelah kedai mamak ke kedai mana-mana. Ginilah ustaz, mari quality hotel. Quality hotel, minum tak nak kedai mamak. Quality hotel, baru ni 3 bulan lepas masa duduk Kelangkabut dengan pilihan raya, ada satu orang hamba Allah Ta'ala, orang istana panggil saya. Bila nak jumpa tu, kita duduk ingat ke jumpa mana-mana? Tak, dia kata pergi Hilton Hotel. Orang kerabat dia raja. Jumpa di Hilton Hotel. Jadi dia tak boleh nak turunkan darjat dia. Kekayaan dia ke, keturunan dia hebat ke, dia tak boleh nak turun. Nah, pergilah kita. Nah, dia orang ajak, walaupun Kelangkabut masa tu, orang ajak kita pergi. Nak meraihkan manusia, orang ajak. Kok dia nak dapat pandangan kita ke, nasihat ke apa benda, dia ada masalah ke. Ya, kita pergi. Nah, tapi nak ceritanya, kalau di hotel, minum teh tarik, kita jenis tak biasa. Teh tarik kita RM1. Kan? Cuba try tanya, berapa ni Datuk? Dia kata RM8. Ya. Tak ada pasal-pasal habis RM8. Okay, different dia, kalau RM1 kedai mamak, ialah adalah sedikit lebih dia, lazat dia rasa lain lah. Ya tak, yang kedai mamak ni lintah pukang sikit, kadang-kadang pahit. Kan? Katakanlah maknanya different dia, 8 dengan RM1, RM7. Maknanya RM7 tu dibuang. Apa kata RM7 itu? RM7 untuk kita seorang, tak campur makanan. Yang RM7 tadi masuk dalam tabung. Untuk sedekah, atas nama sedekah. Tapi tak oleh kerana dia tak buat benda tu, boleh jadi, maka Allah Ta'ala tarik. RM7 tarik. Kalau awak makan kedai mamak kan, settle masalah. Orang pun respect pada awak. Ya? Pasal apa awak orang bergelar. Kan? Boleh duduk kedai kopi biasa. Orang respect. Respect ni apa dia? Angkat. Angkat darjat. Hak sisi Allah Ta'ala tu memang Nabi kata angkat dah. Kan? Ni hak manusia, di kalangan manusia tu respect. Nah, itu yang dinamakan terangkat darjat. Di sisi Allah Ta'ala dipanggil diangkat darjat. Di sisi manusia kita panggil apa dia? Respect. Yeah. Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, dua dari syaitan dan dua daripada Allah. Yeah. Kemudian membaca ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan mengacam kamu dengan kemiskinan dan menganjurkan kamu berbuat keji dan kejahatan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan daripada syaitan dua, daripada Allah Ta'ala pun dua. Daripada syaitan apa dia? Syaitan ini diancam kamu dengan kemiskinan. Nah, diancam dengan kemiskinan, letak miskin tu depan kita. Pegawai kerajaan takutnya kepada kerajaan nak buat, terutama sekali yang jaga agama ni apa benda, nak keluarkan pandangan yang betul dari sudut agama pun takut. Takut telah, apa ni, kata orang kena transfer ke, kalau cikgu kena transfer Sabah. Ya tak? Ustaz, nak bagi pandangan agama yang betul, ataupun orang yang kerja jabatan agama ke apa benda, nak bagi pandangan yang betul, takut. Kalau yang jenis dilantik, mufti ni dilantik. Ya, cakap betul-betul, next tak ada. Kan? Ya. Pegawai kerajaan tahan lagi, nak buang tak boleh. Ya tak, ya transfer ikut suka. Ada satu kawan saya tu, dia ni pergi mana pun kerja jabatan agama satu negeri, pergi mana pun dia bercakap lurus. Dia tak ada hentam, dia cakap lurus. Hak tak kena, tak kena. Jadi anak tanya dia, apa kata kalau hentam cakap mana nyawa panggil? Betul juga, tapi jangan sentuh, supaya kesian tengok dia, kena pindah pemanjang. Dan cerita dia, dia kata, bila saya cakap macam tu, dia kata kalau, ialah satu, kalau anak cakap tak betul kan, Allah Ta'ala tanya anak pula. Yang kedua dia kata, sampai bila kita tak nak cakap yang betul, dia kata. Orang anggap kita ni, orang yang bercakap betul, tiba-tiba kita cakap tak betul.
Kalau ustaz sendiri cakap tak betul, dia kata ahli agama cakap tak betul, siapa lagi yang nak cakap betul? Okay, betul juga tak pandangan dia kan? Dan dia kata Ana, dia kata rumah Ana yang tak pergilah, dia kata rumah Ana tak ada katil, tidur atas tilam biasa. Ana tanya dia pasal apa, dia kata kadang-kadang 3 bulan kena pindah ke lain, tak padan nak pakai katil, dia kata. Kadang-kadang dia kata memang terpaksa, last sekali dia letak bini dia, anak dia satu tempat di kampung. Kebetulan bini dia pun kerja, tapi guru sekolah, tapi duduk di kampung. Dia kata senang cerita, biar bini dia duduk situ. Dipindah mana pun tak kisah, sebab dia tahu dah 3 bulan, 4 bulan dia akan pindah ke lain pula. Jadi pasal apa orang tak nak cakap benda-benda yang betul? Sebab asyaitanu ya'idukumul faqr. Pangkat mungkin susah naik, gaji naik biasa ya, RM60 ke RM100 ke setahun, RM150, RM120 ke. Wa ya'murukum bil fahsya', syaitan juga kerja dia. Dia gambarkan satu kemiskinan, yang keduanya dia suruh buat kejahatan. Dan Allah Taala pula ya'idukum maghfiratan minhu. Allah Taala menjanjikan keampunan dan juga kurnia. Fadlan ni kurnia, yakni menyuruh kamu taat dan sedekah untuk mencapai ke pengampunan dan kurnianya, dan Allah Ta'ala luas kurnianya dan mengetahui amal hambanya. Jadi dalam ayat ini Ibn Abbas dia mentafsirkan yang dikatakan suruh dapat keampunan itu dengan cara bersedekah. Amalan kita ni tuan-tuan, yang ini pun saya nak suruh tuan-tuan orang panggil set dalam mind kita, pemikiran kita, lekatkan dalam pemikiran kita. Semua amalan kita ni kalau kita buat kerana Allah, ending dia, penyudah dia ialah keampunan. Maknanya Allah Ta'ala dia suruh kita fikir juga macam mana nak kamu nak dapatkan keampunan aku. Kamu kena fikir, sebab keampunan ini maknanya bila diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala, maka jiwa kita, diri kita, roh kita ni akan jadi bersih. Bila kita punya diri kita, jiwa kita, roh kita ni bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, sukalah Allah Ta'ala. Bila sukanya Allah Ta'ala kepada kita kerana bersihnya kita tadi, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan masukkan dalam rahmat dia dan juga dalam syurga dia. Jadi kena buatlah apa-apa kerja yang boleh menggugurkan kita punya kesalahan kita, khotak kita dan juga dosa kita. Mari kita belajar kan, daripada rumah kita mari tadi ke masjid, setiap langkah tu ataupun setiap pusingan tayar motor ke tayar kereta ke apa benda, itu semuanya menggugurkan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Okey dah tu, tak semayang lagi, sampai dalam ni semayang. Bila masuk dalam masjid tu niat terus iktikaf. Lepas tu sembahyang, iktikaf tu pun hapuskan dosa juga. Sembahyang pun hapuskan dosa juga. Jadi benda ni tuan-tuan kita buat, mana boleh buat, buat belaka. Supaya kita hidup terampun di sisi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al qawla wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.